beristirahat 30 menit. Kalau ada nyeri, biasanya kan kita habis suntik ada yang kram, ada yang nyeri. Bisa diberi, nanti ada konsultan, ada nomor, kalau kita sudah divaksin pasti ada nomor kontak dari dokter yang bisa dihubungi jika menemukan gejala-gejala setelah divaksin, pasca vaksinnya. Saat kita mau melakukan vaksin COVID itu harus melewati 4 meja. Yang pertama, meja pertama itu pendataan, toh kita di data kita punya nama, harus bawa kis dengan kis dan KTP, wajib itu ya. Kemudian setelah itu kita maju ke meja kedua, di screening. Mohon di meja kedua harus sejujur-jujurnya dalam memberikan jawaban yang ditanyakan di meja kedua. Baik mamai, kalau saya bilang sejujur-jujurnya artinya kita harus bisa secara terbuka mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri. Kenapa? Otomatis sesuatu yang baru di dalam tubuh kita itu kan bukan berarti tanpa ada efek samping kan? Pasti akan ada, maka untuk meminimalisir itu kita harus ungkapkan secara jujur. Baik. Setelah dari melewati pertanyaan di meja 2, akan diberikan kepastian apakah kita boleh divaksin atau harus ditunda. Kalau ibu sudah melewati semua di jawaban, oh ya, boleh. Ketentuannya ibu boleh divaksin. Silakan menuju ke meja 3. Meja 3, meja pemberian vaksin. Nanti disuntik ya di lengan ya. Kemudian dari meja 3 kita akan diarahkan kembali ke meja 4 untuk ada petugas khususnya nanti mengisi semua data-data kita ke sistem. Jadi setelah kita melewati meja 4 akan ada kita menerima kembali seperti surat bukti bahwa kita sudah melakukan vaksinasi COVID. Akan ditulis kembali di situ juga tanggal kapan kita harus kembali untuk melakukan vaksin kedua. Mohon untuk saat mengikuti arahan dari tanggal kapan yang harus kita kembali ke untuk melakukan vaksin kedua ya. Nama kita sudah tercatat, seandainya apa nanti ada nomor kontak kita kan sudah ada tuh. Nanti akan dikasih apa pengingat bahwa tanggal sekian akan ada vaksin kedua. Mohon untuk ke puskesmas layanan yang di mana kita terdata. Baik. Seperti itu saja. Mungkin kurang lebihnya ada atau kita mau sharing ada ibu-ibu bahwa yang mungkin sudah pernah divaksin kita sharing atau ada yang mau bertanya boleh. Batas umur 18 tahun ke atas. Mengapa 18 tahun ke bawah tidak diberi begini Maya, artinya untuk saat ini pemerintah punya kebijakan bahwa dia 18 tahun ke atas. Bisa jadi kalau anak bayi itu di bawah 18 tahun masih tidak boleh diberikan. Itu ketentuan dari awalnya itu ketentuannya itu banyak sekali. Bumi, busui tidak boleh. Memang kami agak minta maaf, kami tidak agak bagaimana, saya tidak agak bingung untuk bagaimana menjelaskan. Menurut saya sih ini tergantung dengan bisa jadi kemampuan ekonomi dalam membeli vaksinnya. Tahu vaksin itu kan pasti harganya tidak murah, apalagi kita jumlah penduduk di Indonesia ini kan cukup banyak. Kalau masal berarti kekuatan pemerintah pun harus besar dalam hal ekonomi untuk membeli vaksinnya. Jika mungkin dan keterbatasan dari itu diutamakan dulu mak, nanti pasti dalam sendirinya ke bawah ke anak sekolah pun akan. Maka kenapa mungkin
Yang keduanya adalah umur 18 tahun ke bawah sedang dibuat satu peraturan kan bahwa tidak boleh masuk sekolah dulu, dihindari kerumunan sehingga masih bisa untuk dicegah. Sedangkan umur 18 tahun ke atas kita wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, toh. Kalau kita tidak keluar rumah, kita tidak bekerja, pasti ekonomi pun akan buruk. Begitu. Pasti nak saya punya. Asli bahwa satu kali celang berikutnya 18 tahun ke bawah mulai akan diberikan juga. Ketentuannya mungkin untuk saat ini masih 18 tahun ke atas diprioritaskan. Saya tambahkan sedikit dulu Om Mai. Memang jadi seperti Ibu Desi bilang tadi kan awalnya itu memang diberikan pada umur 18 sampai 59 tahun. Benar seperti Ibu Desi bilang tadi, 18 sampai 59 tahun kan itu usia produktif. Jadi diprioritaskan karena pada saat usia produktif kan kita lebih banyak keluar nih. Jadi untuk lansia dengan bayi dan anak muda dan sahur tidak diprioritaskan. Tetapi sekarang malah lansia juga boleh. Jadi sekarang itu untuk yang sekarang 18 sampai tidak hanya 59 tahun tetapi 60 tahun ke atas pun diperbolehkan. Tetapi dengan kriteria-kriteria tadi yang disebutkan. Kalian juga, hari ini kami mau menyampaikan kemarin itu di Puskesmas kita sudah selesai dosis yang pertama untuk nakes, kemudian yang kedua untuk pejabat publik, yang ketiga ini kita rencanakan untuk prioritaskan yang dulu untuk lansia, jadi di atas 60 tahun. Jadi nanti kami nanti akan mendata lansia yang mau divaksin. Tapi nanti vaksinnya di Puskesmas, tapi tetap lewat prosedurnya seperti yang tadi, kita harus lewati tahap screening dulu. Ya, nanti kalau kapan jadwalnya ini sudah banyak nih lansia yang tanya mau divaksin. Nanti baru kita turun untuk pendataan lansia yang mau. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi mungkin untuk soal vaksin ini. Mau tanya ini. Iya. Bayar tidak? Oh iya, bayar. Iya. Vaksin ini gratis, Mas. Jadi jangan takut untuk kalau sudah ada panggilan, ya. Untuk vaksin jangan takut ya. Nah, jadi untuk hari ini kami berharap mama mereka ini dan bapak sebagai perpanjangan tangan kami orang kesehatan dalam mempromosikan tentang vaksin ini. Nomor informasi hari ini supaya pulang rumah bapak-bapak kan tidak hadir nih. Nah, dan mama mereka pas ngomong habis makan malam gitu duduk omong sedikit bilang ada vaksin begini vaksin COVID itu begini. Jadi kalau kita pas ada vaksin masal untuk kita punya daerah sini, ayo rame-rame, jangan hilang gitu. Atau jangan bisa tidak mau, saya takut ini begini nanti ada begini. Jangan ya, mohon untuk diikuti. Pasti pemerintah itu memberikan membuat sebuah kebijakan tidak mungkin dan tidak lain pasti untuk kebaikan dari dia punya warga semua, toh. Nah, untuk yang muslim, insya Allah ini sudah dinyatakan halal oleh MUI. Jadi jangan takut untuk dilakukan vaksin. Saat puasa pun tidak boleh dilakukan, tetap dianggap sebagai halal. Gitu. Saya pun kemarin pas puasa. Jadi insya Allah jangan takut, ya. Jadi perpanjangan tangan Mama, jangan habisi mama mereka setelah ini, ayo. Yang lain mungkin tetangga yang tidak hadir, kita bisa kasih informasi. Bagaimana? Masih ada lagi? Ibu dokter, pas, ini pas, sudah? Pas. Ibu dokter sudah kan? Sudah. Alasannya apa nih belum vaksin? Sama, saya kemarin masih menyusui. Saya agak ini toh karena awalnya sedang menyusui tidak boleh gitu. Kebetulan sekarang sudah boleh. Saya pas sudah selesai lagi satu bulan anak saya ini. Ada satu teman yang tadi juga hadir, dia jadi role model sebenarnya. Dia bumi, dia menyusui tapi dia orang pertama yang mau disuntik. Dia tidak merasa demam. Ini saya biasa. Saya bebas dari segala macam efek sampingnya tidak ada. Saya juga merasakan seperti itu. Alhamdulillah saya tidak punya efek samping. Baiklah, kita harus screening. Ya. Intinya meja dua kita harus jujur. Kalau nah, ada informasi, kita screening. Kemarin sudah divaksin ini, nakes sudah bisa jadi contoh nih tidak divaksin. Insya Allah. Screening tadi. Kalau di screening, berarti. Ya, berarti. Nanti tertunda. Tunggu kami. Kalau. Kami alasannya apa? Menyusui itu waktu itu ya. Karena
kan waktu itu lagi tidak enak badan masih ya. Jadi itu ditunda. Jadi kami bilang ditunda. Tunda. Itu pasti dengan anak sendirinya maksudnya akan ada ini. Pasti bisa persatukan nanti orang mau boleh. Saya hanya mau bilang satu begini. Selagi ada vaksinnya, ayo. Itu saja yang ingin saya jadi motivasi untuk Pak Mau, Mama, Mama yang ada sini. Jika ada kesempatan diberi vaksin, ayo. Okay. Baik, untuk menutup ini saya ucapkan terima kasih banyak sudah beri waktu sedikit. Kalau saya rasa sudah tidak ada pertanyaan, nanti pertanyaannya nyusul kalau memang butuh ya. Kalau ada pertanyaan silakan ke hotline-nya kami ya, Puskesmas. Lewat Facebook juga boleh. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Dadah sayang. Oh, yang tadi.